Cina dilaporkan tengah bersiap untuk meluncurkan dana investasi senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat yang ditujukan sebagai subsidi ke industri semikonduktornya. Saat ini, Cina mencoba mengejar Amerika Serikat dan negara pesaing lainnya dalam perlombaan untuk mendominasi produksi chip kelas atas. Melansir laporan Reuters, investasi tersebut kemungkinan merupakan yang terbesar dari tiga investasi yang diluncurkan oleh Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Cina, yang juga dikenal sebagai Big Fund. Mengutip Fox News, target dana tersebut lebih besar dibandingkan dana serupa yang diluncurkan pada tahun 2014 dan 2019. Dilaporkan, dana investasi akan difokuskan pada investasi peralatan yang digunakan dalam pembuatan chip canggih. Presiden Cina Xi Jinping telah mendorong negaranya untuk mencapai swasembada semikonduktor. Langkah ini dilakukan ketika Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berusaha membatasi akses negara tersebut terhadap chip-chip canggih. Amerika Serikat dan sekutunya khawatir, pemerintah Cina dapat menggunakannya untuk mempercepat modernisasi militer dan penindasan internal lebih lanjut. Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda telah menerapkan serangkaian kontrol ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk mencegah perusahaan-perusahaan Cina memperoleh peralatan yang diperlukan untuk memproduksi jenis semikonduktor paling canggih. Misalnya seperti yang digunakan untuk menggerakkan model kecerdasan buatan atau memandu sistem senjata presisi. Pembatasan perdagangan tersebut dilaporkan mendorong perusahaan raksasa telekomunikasi Cina Huawei untuk memperoleh dana pemerintah sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini ditujukan untuk membangun jaringan bisnis manufaktur semikonduktor yang berpotensi berfungsi sebagai solusi untuk pengendalian ekspor.